Okey, hari ini kita nak tunjukkan sedikit macam mana kita nak recording secara basic menggunakan mixer Alpha QX16 USB. Di mana recording kita nanti kita akan sambungkan, macam kita akan rekodkan dengan komputer ataupun laptop di sini. Okey, first sekali kita harus pastikan komputer kita dan juga mixer bersambung menggunakan kabel USB sebagaimana dalam video ni yang saya tunjukkan ni. Pastikan ianya bersambung di belakang mixer Alpha QX16 USB. Okey, seterusnya kita harus memeriksa dia punya input untuk audio ni, dia masuk, dia menerima tak? USB audio device, ini adalah untuk macam playback lah. Untuk audio yang keluar daripada laptop ni akan terus pergi ke mixer. Dan dia akan berbunyi di mixer, dia akan masuk di mixer dulu dan dia akan memproses audio tu untuk dihantar kembali kepada laptop untuk fungsi recording. Serupa juga kalau kita menggunakan fungsi untuk radio, untuk apa ni, untuk internet, radio internet dan sebagainya, pastikan dia menerima balik tu. Tapi lepas pada tu kita kena setting baliklah di setiap software kita tu. Contohnya sekarang ni saya buat untuk recording, kita ambil software Audacity. Okey, Audacity ni kita settingkan dia, input device dia untuk recording. Kalau macam ni recording, recording lah kan. Kalau radio, kita pastikan yang radio punya lah. Ha, dia punya input device dia apa dia. Okey, sekarang ni kita selectkan dia sebagai microphone USB audio device lah kan, daripada mixer. Jadi bila dah macam ni, kita sebenarnya dah ready untuk recording. Maksudnya kan, dah ready untuk recording dan kita boleh mainkan lagu. Maksudnya setiap audio yang masuk daripada sini, yang masuk ke mixer ni, yang diproses, yang dibunyikan, yang dihantarkan balik, dia akan record menggunakan software ni. Begitu juga dengan kalau kita buat radio internet dan sebagainya pun sama fungsinya. Jadi secara tak langsung mixer ni berfungsi seperti audio interface juga. Cumanya beza, kita ada banyak channel, kita ada banyak lagi dia punya EQ, maksudnya di setiap channel tu kita boleh adjust dan sebagainya, dan juga ada efek lengkap sekali. Berbanding interface, dia tidak ada apa ni efek kan, dan kita tak boleh adjust secara detail, maksudnya high, mid, low, vocal dan sebagainya lah. Itu sedikit perbezaan dia lah kan. Dia masing-masing ada dia punya ciri-ciri praktikal yang tersendiri lah kan. Okey, untuk kali ni kita akan cuba mainkan lagu daripada tablet ni. Kita akan terus rekod. Tambahkan sedikit efek untuk suara di mixer. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terbuka aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum
Ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Oke, sekarang saya dah stop dia punya music. Kita boleh terus stop di mixer saja music tu. Dan kita boleh terus stop di software juga untuk recording. Stop di sini. Jadi sekarang kita boleh mainkan balik audio ni dan kita boleh dengarkan balik secara terus. Okey, kita mainkan sedikit audionya untuk kita dengarkan balik. Okey, sekarang saya sedang record. So, record ni menggunakan Alpha Broadcast Cable. Effects untuk suara. Di mixer. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terbuka aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti. Okey, itu dia hasilnya yang dapat kita dengar. Dan kita mainkan balik terus dan kita rekodkan balik terus juga untuk video dengan menggunakan Safa Live Broadcast Cable. Jadi kualitinya hampir sama saja. 99% audio yang masuk, audio yang keluar, audio yang direkod dan sebagainya, kualiti bunyi hampir sama saja. Boleh katakan hampir 100% sama. Okey. Jadi setiap apa yang kita mainkan di mixer, kita boleh mainkan balik dan kita dengarkan balik dan kita boleh rakam di handphone secara video ataupun secara audio. Dan juga kita boleh rekodkan juga sebagai recording untuk audio lah, macam lagu ke apa kita nak buat. Itu semua bergantung pada kreativiti masing-masing lah. Saya hanya menunjukkan secara basic bagaimana ianya berfungsi. Dan mungkin jika anda menggunakan software yang lebih bagus, yang lebih canggih, mungkin banyak lagi function-function yang lebih advance yang boleh anda dapati daripada software-software anda. Cumanya kelebihannya kalau kita menggunakan audio interface berbanding dengan menggunakan mixer, kualiti yang hampir sama audionya. Dan mixer ni ada kelebihan kita boleh adjust dia punya frekuensi, dia punya EQ untuk mic dan sebagainya, dan juga ada efek. Ini adalah satu kelebihan untuk kita buat recording. Jadi setakat ini saja tutorial ringkas untuk recording menggunakan Alpha QX16 USB secara basic sahaja. Untuk asas menggunakan kabel USB saja, in out dan juga semuanya menggunakan USB saja. Jadi inilah dia hasilnya yang dapat anda dengar seperti tadi. Okey, terima kasih, enjoy dengan recording anda dan terus support produk daripada Safa. Assalamualaikum.